pasangan kontingen pencak silat se-Kabupaten Wajo ini mengikuti kejuaraan pencak silat antar pelajar GSP Championship 2 di Gedung PKK Kabupaten Wajo 12 Agustus 2018. GSP Championship 2 merupakan event yang kedua dilaksanakan oleh Garuda Saya Putih bekerjasama dengan IPSI Kabupaten Wajo dalam rangka menyambut HUT RI ke-73. Tokoni dalam sambutannya mengimbangi agar pemerintah daerah kiranya memperhatikan kegiatan tersebut dan membantu membangun gedung olahraga khususnya pencak silat di Wajo. Sementara pendiri Garuda Sayap Putih mengatakan event ini diikuti oleh 11 kontingen dan 73 pesilat dari seluruh pelosok bumi Lamadukele dan dilaksanakan sejak tanggal 10 sampai dengan 12 Agustus 2018. Baik, kegiatan ini sebenarnya merupakan kegiatan kali kedua setelah pelaksanaan di Siwa tahun lalu. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bukan sebagai ajang untuk unjuk gigi, tapi kegiatan ini adalah sebuah kegiatan motivasi untuk lebih berprestasi lagi ke depan. Kenapa berprestasi? Karena 18 tahun baru ada kejuaraan lintas perguruan yang terjadi di Kabupaten Wajo ini. Minim sekali event yang seperti ini, sehingga panitia berharap ke depan ini bisa menjadi sebuah motivasi pihak-pihak lain, baik itu pemerintah maupun dari pihak perguruan pencak silat, untuk memperbanyak event seperti ini. Adapun GSP Championship 2 ini memperebutkan piala tetap Dispora Wajo, LBH Bakti Keadilan Kabupaten Wajo, Partai PAN Kabupaten Wajo. Selain itu, untuk juara utama mendapat piala bergiri Pamase sebagai motivasi awal para pesilat. Jadi kami dari Ketua KONI Kabupaten Wajo sangat-sangat memberikan apresiasi, memberikan dukungan sepenuhnya kepada event ini. Kenapa? Karena kelihatannya yang dipertandingkan di sini adalah anak-anak muda kita, mulai dari SMP, SLTA, sehingga dengan demikian tentunya apabila dia sudah berprestasi, maka tentunya prestasinya akan lama. Tidak sama kalau sudah dewasa baru dia berprestasi. Kalau ini dari generasi muda sampai ke generasi tua akan bisa berprestasi. Dua, tentunya yang paling penting barangkali dukungan daripada pemerintah daerah melalui sarana dan prasarana olahraga. Karena tanpa sarana dan prasarana olahraga tentunya apa yang kita harapkan untuk meraih prestasi mungkin tidak maksimal kita capai. Sehingga dengan demikian perlu kita sejajar dengan daerah-daerah lainnya seperti Bulukumba, Sinjai. Itu kelihatannya sarana prasarana olahraga di sana sudah mendekati kesempurnaan. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi harapan pemerintah daerah, harapan kami dari KONI dan harapan masyarakat Wajo dapat terwujud untuk meraih prestasi setiap event pelaksanaan kegiatan olahraga baik di tingkat regional, nasional maupun di tingkat internasional.